Sebelum bertemu dengan target, bacalah doa ini sebanyak 3 kali sambil tahan nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Anda. Dan saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat, selalu diberi keberkahan, kelancaran, kemudahan, dan juga diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan bagikan kepada Anda yaitu sebuah amalan pengasihan yang cukup dahsyat, yaitu dengan cara berjabat tangan dengan target. Dan juga ini jarang diketahui oleh orang banyak ya. Nah, doa amalan ini merupakan doa yang paling ampuh yang pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman untuk menaklukkan Ratu Bilqis ya. Nah, apabila Anda memiliki keinginan untuk mendapatkan hati seseorang yang Anda sayangi, baik wanita maupun pria, amalan ini insya Allah bisa membantu hajat Anda. Termasuk jika Anda ingin membuat bos Anda atau majikan Anda, pimpinan Anda itu menjadi luluh. Akan tetapi, gunakanlah ilmu pengasihan ini dengan tujuan yang baik. Semata-mata hanya karena Allah. Jangan digunakan untuk kemaksiatan. Nah, cara mengamalkannya seperti ini. Yang pertama, sebelum bertemu dengan target, bacalah doa ini sebanyak 3 kali sambil tahan nafas. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca 3 kali. Yang kedua, kemudian tiupkan pada telapak tangan kanan ya, dan dilanjutkan membaca ayat Ala ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Nah, setelah itu gunakan untuk berjabat tangan dengan target ya. Amalkan dengan yakin dan sungguh-sungguh atas izin dari Allah ya. Ya, atas izin dari Allah, siapapun orangnya yang Anda sayangi akan tergila-gila pada Anda. Bahkan target akan gelisah dan ingin selalu bertemu dengan Anda. Silakan untuk mengamalkan amalan pengasihan ini. Saya doakan semoga hajat Anda dikabulkan oleh Allah dan bisa membantu tujuan Anda, yaitu untuk mendapatkan hati seseorang yang Anda cintai. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk